Record. Oke, ini kita bahas ya mengenai ada yang tadi soal ini yang belum saya jelaskan. Oke, dengar suara saya kan masih kan? Oke, Pak. Terdengar. Nah, layar nampak, layar nampak kan? Pak, tapi Nampak. nampak. Oke, kalau layar nampak langsung ya kita kerjakan nih. Pak Andi agak besar dikit nanti kurang kalau misalnya. Oke. Oke, Pak Andi berencana akan memasang keramik pada lantai matematika nih yang ditanya tadi. Pak belum dipelajarin Pak ya udah kita pelajarin. Pekerjaan tersebut pada Budi dan Chandra. Budi mampu menyelesaikan 24 hari dan Chandra mampu menyelesaikan 40 hari. Jika Budi dan Chandra bekerja sama, Andi keramik pada rumah Pak Andi dapat diselesaikan dalam waktu. Oke, ini caranya kan ada dua orang nih ya yang bekerja kan? Ada si Budi dan si Chandra. Jadi caranya, cara ini cara cepat aja. Kalau cuma dua orang ya, cara cepat karena cuma dua orang. Karena soalnya kan emang dua orang. Beda dengan soal-soal misalnya yang lain ya. Ini nggak usah fokus ke dua orang aja ya. Cara cepatnya kalian aja dulu. 40 kali 24 per 40 tambah 24. Pak, dari mana angkanya? Dari soal. Berarti sama dengan 40 kali 24. Berarti itu 96 kosong per 64. Bagikan 96 bagi 64. Satu tinggal berapa? Tinggal kurangin 2, 320. 320 bagi 6, 4, 5. Berarti 15 jawabannya. Ya, mudah ya. Bisa dipahami. Ya, ini carcepnya. Kalau dua orang yang bekerja bersama-sama, carcepnya kalikan, baru pertambahkan. Bisa? Iya, Bisa, Pak. Ya. bisa Pak Ibu caranya biar saya kasih contoh soal lagi sebelum kita Bisa, Pak. Bisa? Bisa, Pak. Cara cepat, bisa, Pak. Nah, cepatnya gitu aja, nggak usah terlalu pening-pening nanti. Swen, benar, Pak. Cepat, Pak. Ya, Swen nanti ke Swen. Swen kelamaan. Selak rampung UP-nya. Ayo, Pak. Cepat, cap, cep, Pak. Iya, cap, cep, cap, cep. Yes. Nah, cap, cep. Ada yang masuk lagi nanti ke itu ini pula lagi apa namanya Pak belum masuk Pak ya coba ya nih sambil nunggu ya nih saya berapa orang nih 42 ya coba lah nah 50 saya ke pedagogi biar enak oke coba saya ganti ya saya ganti nih ya saya ganti nih ya boleh saya ganti iya Pak boleh Pak soalnya saya ganti ya soalnya saya ganti ini tadi soal yang beda soal Pak satu iya Pak soal yang satu yang kedua tanggap nomor dua. Sekarang misalnya Pak Budi misalnya 12 hari. Nah, si Chandranya misalnya 6 hari. Iya, ya kan? Jadi dapat diselesaikan dalam waktu A, B dengan soal yang sama ya, hanya mengganti angka saja. Oke. Hah? Jadi tinggal cari berapa hari kalau mereka bekerja bersama-sama cara soalnya sama seperti ini hanya mengganti angka saja 5 6 4 3 2. Bisa. Awas awas kabel kabel. 4 hari, Pak. Iya, bagus. 4 hari ya? 4 hari, Pak. Ya, 4 hari ya. Ini jawabannya C ya. Bisa ya? Oke, cara cepat bisa kan? Gampang. Enggak pening. Kalikan, pertambahkan. Sudah berapa orang kita nih? 4, 3 yang ada masuk lagi. Oke, kita lanjut pedagogi.
Dah, lanjut ya. Udah bisa kan nih, Pak Ari kan? 12 per siapa? 6 tinggal kalikan dibagikan. Berarti 72 dibagi 18 ya. 72 dibagi 18. Iya, 8 kali 4 bilangnya 2, benar, 4. Paling kiri paling apa rutin gini nih. Oke. Kita lanjut ya ke soal pedagogi. Tadi di bawah aja karena udah nanggung di bawah nih karena tadi ada soal yang nanya, Pak, ini. Belum diajarkan. Kirain cari EPB ini, Pak. Hah? Kirain cari EPB-nya. Iya, cari EPB nanti ya, kapan-kapan aja cari EPB. Salah ternyata. Ya, bersama-sama ya. EPB ya, itu ya. Beda. Kalau EPB itu dia misalkan apa namanya tuh? Soal mudah apa namanya itu? Bertemu kembali sama-sama kan? Itu kan soalnya KPK tuh ya, KPK. Kalau PB dibagikan ke dalam berapa kantong itu PB. Oh iya 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 iya. Ya. Ya, makasih Pak. Iya. Dari sama ini saya salah Pak, saya carinya pakai FPB KPK ya, Pak. Dapat. Dapat ya. Makasih ya Pak. Dapat pakai FPB KPK dapat. Enggak dapat Pak. Ya dapat. Ya kalau enggak dapat ya wis ora apa-apa. Ada Pak kalau FPB 8. Dapat ya BB 8 benar. Tapi Dok dapat 8 hari. Oh dapat ada A jawabannya iya betul. Ternyata salah. Betul salah tadi. Ya ya. Oke. Oke, Pak. Ini cacep. Cacep. Ya, kalau 2 orang ya. Pak, kalau 3 orang enggak masuk. Dah, soalnya enggak masuk 3 orang. 2 orang ya misalnya. Nah, oke, kita lanjut ya ke pedagogi. Nanti ini kita ambil dari bawah ke atas dan nanggung dari bawah ke atas. Oke. Di kemana-mana soalnya. Kita masukkan ke soal ini. Oke ya, nih sama-sama kita pahami ini kan soalnya mengenai ke kompetensi guru ya. Anak berkebutuhan khusus di dalamnya agar pembelajaran berjalan baik. Iya, udahlah agar pembelajaran berjalan baik. Bu Rita perlu melakukan diskusi. Kalau udah pembelajaran berjalan baik berarti kan pedagogi ya. Iya kan? Dengan pemahaman peserta didik berarti ya pedagogi, cari aja yang pedagogi. Ya udah cuman C, ada lagi yang ada pedagoginya, ya kan? Yang ada pedagoginya ya cuman C. Ya kan? Ya soalnya sangat sangat mudah. Pak, jawabannya ya ada yang ada lagi cuman ini jawabannya yang ada pedagogi ya jawaban aja C. Yang lainnya Pak, yang lainnya ya salah lah, profesional salah ya. Yang ada profesionalnya salah. Nah, orang diminta berjalan baik berarti ya profesionalnya salah gitu. Ya udah tinggal jawabannya tinggal B dengan C. Ya baca lagi. Tapi ya pedagoginya cuma dia ada di bawah ya udah C aja enggak usah terlalu ribet-ribet ya jawab soalnya. Oke. Bisa ya? Bisa kan? Lanjut kita ya. Lanjut karena nih soalnya jawabannya juga di sana dalam gampang. Sama seperti soal ini juga. Satu, membuat konsep materi esensial, menjadi tokoh idola, mengidentifikasi, memicu reaksi, menjadi tokoh masyarakat, menunjukkan informasi, mampu mengemban tugas masyarakat dan warga negara. Guru SD yang profesional adalah seandainya dengan memiliki kompetensi profesional. Kompetensi profesional guru merupakan ya kompetensi profesionalnya ini. Membuat peta konsep materi dia esensial, materi penting. Nomor satu benar. Ya kalau nomor satu benar, ya selesai, nggak usah pening-pening. Iya kan? Jawabannya cuma E kan? Yang nomor satu yang benar, iya kan? Iya Pak. Nomor lima itu apa Pak? Profesional ya? Mampu memenuhi tugas sebagai anggota masyarakat dan warga negara itu apa? Sosial ya Pak. Nomor lima, sosial lah betul sosial. Sosial. Oh iya sebagai anggota masyarakat. Iya. Nah, jadi ya ini karena pilihan gandanya terlalu mudah. Satu ya udah satu benar selesai. Jawabannya nggak ada lagi yang lain. Nggak soal. Bisa pusing-pusing jawab soal. Oke, yang ini lagi guru SD profesional, ya memiliki, ya ini tadi kompetensi pedagogi. Kompetensi pedagogi, ya udah pemahaman siswa, pemaham pembelajaran, ya cari-cari gitulah, ya kan. Nomor satu menyusun rencana pembelajaran benar. Iya. Iya, membuat peta konsep ini materi salah. Nanti nomor 2 salah. Profesional. Salah, ya kan? Nomor 1 benar. Ya udah cuman C, M, E. Ya enggak ada lagi yang lain kan. Ya.
Yeah. Cuman E, nggak ada lagi yang lain jawabannya, cuma E. Tidak ada lagi yang jawaban yang menjebak, cuman E. Ya. Ini soal-soal aslinya ya begitu, jawabannya begitu mudah ya. Maksudnya pilihan jawabannya begitu mudah, bukan soal yang begitu mudah, tapi pilihan jawabannya langsung ketemu. Soalnya bagus-bagus, pilihan jawabannya tadi nih, langsung ketemu. Betapa baiknya pemerintah ya. Pak, Pak Amir, teori belajar, Pak. Ya nanti besok Bu, besok ini kita bahas dulu ini Bu, besok nggak sempat waktu ya Bu, kalau malam nih Bu nanti kepanjangan, nanti ada yang sabar Bu Pur, lagi suaminya pula nanti kan, saya takut juga dimarahin suami yang malam-malam, makanya saya libur 2 hari ini. Masih bingung antara profesional sama pedagogi. Iya jangan pening-pening Bu, masalah pedagogi sama profesional, kalau profesional itu yang mendalami ilmunya Bu. Mendalami ilmunya, ilmu apa bidangnya, bidang ilmunya. Pedagogi ya pembelajaran, memahami siswa, ya, memahami siswa. Mengelola kelas. Iya, mengelola kelas, memahami siswa. Ini bisa nggak menjalin ke kamar mandi bisa? Dianmut dulu nih teman-teman, dianmut. Nah, ini ya, ini itunya biar lebih enak ya, udah ada sini. Oke, kita lanjut ke ini. Ah, ini. Ya, ini proyek untuk kegiatan pembelajaran siswa melakukan kegiatan menyusun proyek kegiatan kerjasama membersihkan tempat umum dengan melibatkan masyarakat sekitar. Ini PPK-nya apa? Karakternya? Apakah sama? Sama ya? Kerjasama toh, Pak. Sudah jelas ya? Oke. Sudah jelas. Itu yang paling soal ini itu mudah ya dijawab ya, tidak terlalu sulit kali ya. Oke, lanjut kita ya. Ini ramai. Tadi kok tambah 662 ya. Oke. Bu Pipi bla 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 membuat soal untuk mengukur pemahaman peserta didik tentang keliling persegi dan persegi panjang sebagai berikut. Tadi ada juga soalnya seperti ini, soal Pak Wayan ya, nggak salah. Ntar dulu, ada nggak soal Pak Wayan tadi? Ya, saya ambil-ambil dulu ya. Coba nih, ini yang gampang nih. Keliling persegi 10 kali 5, 50 katanya. Keliling bangun 8 kali 3, 24. Salah benar tuh? Betul. Hah? Betul. Salah. Keliling itu 2P ditambah 2. Ya, salah, Pak. Keliling. Kan persegi panjang itu, Pak. Iya. Coba apa pengertian keliling itu apa? Menurut itu buah keliling. Kalau menurut buah sisi kanan kiri. Nah, itu enggak pengertian namanya. Pengertian apa pengertian keliling? Ayo. Sisi yang ibu-ibu. Keliling itu. Keliling itu sisi kiri kanan. Menjumlahkan semua sisi-sisinya, Bang. Nah, itu baru benar. Itu baru benar. Nah, tapi kalau mengkelilingnya keliling itu menjumlahkan semua sisi, dikelilingin sisi-sisinya, itulah penjumlahan sisi ya. Ntar tadi ada Pak ini Pak Made nih soal ntar ya, ntar soalnya ada copy mix. Ini jawabannya ya ini ya apa namanya? Jawabannya ya kalau ngantuk bisa tidur ya, jangan pusing-pusing. Nanti saya Pak, kok malam-malam kali Pak An ya? Karena tadi siang kan mandiri, saya kasihan pula ganggunya, terlalu capek pula. Kalau capek nanti nggak enak kan, jadi saya udahlah malam aja lah, yang bagi yang mau aja ya. Yang nggak mau apa-apa. Mau tidur penasaran Pak Amir, nah, jadi itu nggak boleh tuh, kalau mau tidur tidur aja nggak masalah ya. Tidur, kalau mau tidur tidur aja Bupur. Siap Pak. Nanti jangan dipaksa nanti suaminya marah pula kan nanti. Saya takut nanti juga makanya saya libur 2 hari kan dulu lah. Nanti suaminya marah pula penting pula. Nah oke ya ini salah ya. Kalau salah berarti miskonsepsi antara luas dan keliling. Jawabannya E ya. Ya nanti. Ya bisa dipahamin. Oke, kalau yang ini apa? Yang ini soal Pak Widiana nggak salah. Pak Widiana, ini ada soal. Nampak soalnya Bu? Halo Bu, soalnya nampak Bu? Ini? Nampak. Nampak. Oke. Okay. Kalau nggak nampak, udah mulai ngantuk-ngantuk nih nampaknya nih. Aduh, wah jam 8. Nggak ngantuk. Ngantuk Pak. Ini seorang siswa ditanya oleh gurunya, apakah sebuah persegi
adalah persegi panjang. Dan berikan alasan terhadap jawabanmu. Siswa tersebut menjawab bukan. Ya. Bukan katanya. Nah, menurut ibu-ibu persegi adalah persegi panjang. Sama enggak, Bu? Tidak. Sama, Pak. Hah? Beda. 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 Apanya beda, Bu? Sisinya sama. Iya, sisi yang berada. Apanya beda? Sisinya, Pak, sisinya. Sisinya. Sifatnya, Pak. Sifatnya, nah, sifatnya apa, Bu? Coba Ibu sebagai guru, itu guru yang mengajarkan tentang ini, sifatnya sifat persegi apa, Bu? Menurut Ibu ya. Saya enggak ada pening-pening. Menurut Ibu apa sifat persegi? Kita gambar persegiannya dulu ya. Kita gambar persegiannya dulu. Ini persegi. Kalau persegi empat sisi sama panjang. Panjang. Kalau persegi panjang dua sisi berhadapan sama panjang. Oh, dua sisi berhadapan. Dua sisi berhadapan sama panjang. Ini juga sama panjang. Dua sisi berhadapannya nih ya. Sama panjang juga. Atau empat sisi. Atau empat sisinya sama panjang. Ya. Mana lagi? Apa sifat yang lain? Sifat yang lain apa? Sama-sama mempunyai sudut anu yang berhadapan 90 derajat. Oh, jadi sudutnya sama besar 90 derajat semua. Ya. Berarti sama juga nih, Bu ya. Ini sama ya. Berarti sama lagi, sifatnya apa lagi? Keempat sudutnya sama besar. Udah. Sifat bangun tuh diambil dari apa ya, Bu? Coba, bangun datar tuh sifatnya apa aja, Bu? Ayo. Ini sifat bangun datar. Ayo, Bu. Sudutnya. Sisi yang berhadapan. Sisi yang berhadapan. Kan, diagonal. Simetrinya. Simetrinya. Simetri itu. Simetri lipatnya sama nggak nih? Simetri lipatnya, Pak. Ada berapa simetri lipatnya? Persegi panjang 2, 3, 4. Kalau persegi 4. Sama kan? Sama, Pak. Sama kan? Simetrinya. Kalau persegi panjang 2. Kalau persegi panjang 2, simetri lipat. Persegi 4. Simetri lipatnya berapa, Bu? Menurut Ibu persegi panjang? Kalau persegi panjang 2. 1. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kayaknya sama 4, Bu. Sama-sama. Dari 1. Sama. Persegi panjang 2, Pak. 2, Pak. Persegi panjang 2 saja. Kalau persegi itu 4. Iya. 4, Bu. Dilipat ke tengah. Terus dilipat lagi ke samping. 4. Iya, kalau persegi panjang 2. Sama-sama 4. Enggak, persegi panjang 2. Persegi panjang 2. Nah, ini berdebat para guru SD ya. Saya enggak mau berdebat. Pikirkan dulu apa yang semeter lipat. Saya enggak mau konsep persegi panjang itu 2. Coba ambil kertas. Apa konsep semeter lipat? Kalau dilipat. Persegi 4. Aku sama menutupin. Ya, kalau itu 4 lah juga, Bu. Simetri. Kalau itu 4 lah juga persegi panjang, Bu. Enggak, Pak. Dua. Kalau dia persegi panjang persegi? Panjang 2. Ya. Persegi setelahnya beda. Kalau dilipat persegi panjang itu enggak menutupi dari sudut ke sudut. Ya, kalau persegi lipat. Yang memiliki 2 simetri lipat. Ya. Persegi. 1, 2, 3, 4 dari tengah 1. 2. Oke, sudutnya sama besar, sisi berhadapan sama besar juga. Ya, diagonalnya juga sama-sama panjang nih. Diagonal ini sama panjang, diagonal ini sama panjang, diagonal ini juga sama panjang, diagonal juga panjang. Sama panjang diagonalnya, Bu ya. Ya, Bu ya. Nah, kalau Ibu jawab ini bukan jawabannya benar, berarti di sini tidak ada jawaban yang benar. Kalau ini. Karena persegi dan persegi panjang adalah dua bangun dengan nama dan ciri-ciri berbeda. Salah apa benar ini? Apa namanya jawaban dari siswa ini? Benar, Pak. Ini lo dua air enggak tahu kali. Benar. 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 Kalau benar, berarti tidak ada jawaban yang benar. Ah, sebenarnya udah sudah lapor diri, cuma kan kita besok Pak nanya bajunya apa benar. Beda menurut pendapat Anda. Siswa tersebut belum memahami tentang berarti dia kalau ini udah memahami. Namanya udah, bagiannya udah, jumlah rumusnya udah, ya kan, Bu? Iya. Tidak ada jawaban yang benar ya kan? Muslim. Iya.
Jawabannya berarti ya, Pak. Pasti di WA enggak dibalas. Emang kalau ini jawabannya benar. Iya, iya. Ya, itu kita lihat itu tuh si Andre. Dulu suara yang apa nih? Pusing. Yang ada suara-suara. Apaan dia 2 bulan? 13. Kita ikut belajar di Mudik. 2 bulan Andre itu 12 2 bulan. Dia kan di 23 34 42 kebentar. Masuk 22 17 kebentar semua. Jadi enggak bisa milih. Nah, oke. Sudah ya. Oke, berarti ini ya, kalau bukan jawabannya ya, kalau bukan jawabannya berarti jawabannya E, Bu ya. Ya, Bu ya. Kalau saya ini kan ibu-ibu tadi jawabannya itu, kalau saya ini jawabannya persegi adalah persegi panjang. Saya jawabannya A ya. Nanti berdebat nanti, enggak sekarang, nanti enggak sampai semuanya ya. Kalau saya jawabannya A, Bu. Persegi adalah ikut Pak. Ikut Pak Amir. Berdebat nanti, enggak sekarang. Berdebat nanti aja, karena kalau sekarang berdebatnya enggak cukup waktu. Oke? Ya udah. Oke, karena kalau saya jawabannya persegi adalah persegi panjang kalau saya ya. Oke. Lanjut. Kita lanjut ke sini. Oke, ini tadi udah nih. Udah tadi. Oke, kemari ke atas. Oke, ini Bu ya, kita besarkan dulu gambarnya. Ini katanya nampak gambar ya, Bu? Ini katanya kelas. Oh, kok katanya nih? Diagram di bawah ini penjelasan tiga jenis barang. Urutkan jenis barang yang rata-rata kenaikan untungnya paling besar sampai dengan paling kecil pada periode 2017 sampai 2020. Periode kenaikannya paling besar apa, Bu? Yang mana? Coba tengok yang A. Barang A dari 5.000 ke 6.500. Naik barang A. 7.500 ke langsung ke 8.000. 7.000, 8.000. Jauh, Bu, ya? Yeah. Oke. Yang ini dari 3.000 ke 4.000 ke 5.000 ke 6.500. Berarti lebih jauh yang A, Bu, ya? Naik, ya? Yang putih juga 4.000 ke 4.500 ke 5.000 langsung ke 6.500. Berarti ya nggak terlalu jauh. Berarti yang A yang paling besar. A. Setelah A, B, C. Yang mana? Yang B apa yang C? B. B. B 3.000, 4.000 ke 5.500 ke 6.500. Yang ini 1.000, 1.000, ini 500. Iya, betul. Yang B, Bu, ya? B, habis itu C. Ini jawabannya adalah yang D. Oke, ini dia. D. Oke, gampang, Bu, ya? Nggak terlalu ribet. Nanti kita yang ribet tuh masalah penilaian. Tidak, Pak. Pak Amir, tadi Woy. Jawabnya apa? D. C. D. Oh, ya. D. Dodol. Dodol. Dewi udah makan, Bu Dewi. Dodol. Ah, baru bisa makan tadi. Oke, baru bisa makan. Ya, alhamdulillah bisa makan. Kalau nggak bisa makan, tahan. Belum dengar suara Pak Amir, belum bisa makan, Bu Dewi. Oke, ini ya. Ini kita hapus dulu ya. Kita hapus dulu. Oke, kita hapus dulu nih. Biar paham nanti cara mengerjakannya. Oke. Buat hasil dua apa deh? Dua kali hasil penjumlahan dua buah bilangan adalah 120. Dan perbandingan dua bilangan tersebut adalah 2 banding 3. Bilangan terbesar dari dua bilangan tersebut adalah... Oke, Pak, ini kayak mana cara mudahnya, Pak? Ya, cara mudahnya ya tinggal coba-coba aja satu-satu persatu. Ya. Coba aja yang A. Langsung coba yang A. A dicoba. Kalau yang besar 36, maka yang kecil kan, ini yang kecil nih, yang kecil banding yang besar. Yang besar 3 kan, Bu, perbandingannya? Iya nggak, Bu? Nih, perbandingan dua bilangan adalah 2 banding 3. Bilangan terbesar dari dua bilangan itu adalah, oke. Tadi kan kita jawab yang A, 36 yang besar yang A. 36, maka yang kecil berapa? 120 kurang 36. Oh, enggak lah perbandingannya. Ini enggak usah dulu ini. 18, ini kan 2 per 5 kali. Ini 2 banding 3 nih. Ha. Kan perbandingan 2 banding 3. Pokoknya 2 ya Pak Amir nanti ngajar. Kalau yang besar 3 aja. Karena manis soal, Bu. Soal 3 ini kalau 2 per 5 dikali 120. Wah, berarti salah. Belum 14. Tahan. Berapa? 18. 24. 24. Kan perbandingan 2 banding 3 nih. 36 ke 3 bagi berapa, Bu? 36 ke 3. 12. Bagi 12, ya kan? Berarti 2-nya kali 12 dong, ya kan?
Iya. Jadi ini kali 12 berapa nih? 24. Iya, 3 kali 24. Iya. Ditambahkan, ditambahkan benar enggak? Eh benar, ditambahkan dulu, tambahkan berapa tambahkan? 24 sama 36 berapa, Bu? 60. Iya, baru baca. 2 kali hasil penjumlahannya adalah 120. Coba 2 kali ini benar enggak 120? 2 kali benar, kali 2 benar. Kan ini penjumlahan 60 nih, penjumlahannya 60. Nanti kok 2 kalinya benar enggak 120? Benar, Bu ya? 60 bener, kali ya? 2. Iya, 60 kali 2 berarti sama dengan 120. Benar, jawabannya benar yang A. Coba yang A langsung benar, Pak. Coba yang B, Pak. Yo, coba aja yang B. Kecil. Nah, ya, kecil banding besar. 26 bagi 2. Besar. 12 kali 2, 12 kali 3. Iya, gitu. Berapa yang baru direkam ya, Pak? Pak Amin. Nah, sinyal, sinyal. Oh. Maklumlah Bu, sini hujan deras. Apa, Pak? Sinyalnya Pak. Ini sering hujan deras. Malam-malam hujan. Ya, silakan tanya, Bu. Di situ kan kita masukkan 36. Apa bisa diperbandingan kecil itu 36? Kenapa harus dibesar dulu? Kan diminta kan, Bu, jawabannya diminta bilangan terbesar. Berarti ini jawaban semua ini bilangan terbesar. Oke? Okay? Oh iya, enggak perhatikan, Pak. Oke, okay, apa-apa, okay. Santai aja, Bu. Oke. Okay. Kita coba ya 3 yang 24 ya. Kita coba yang 24. Salah benar 24. 3. Jadi 24 itu dibagi 3. Iya, berapa? Misalnya, 8. 8. 8. 8. Berarti 16. Eh, 2 8 16. Artinya 16. Ya, betul, betul, betul ya. Coba tambahkan. Tambahkan berapa tambahkan? 3 40. 40 kali 2, karena kan 2 kali hasil. 80. Salah, Bu, ya? Salah, ya? Salah, ya? Ya, ya, salah. Bisa dipahami? Ya. Bisa, insya Allah, yang ini. Cara paling cepat, Bu. Kalau cara aljabar, mau saya bikin siapa? Cara aljabar. Nggak usah, Bu, ya? Nggak usah, Pak. Nggak usah, Pak. Kalau ada yang cepat, nggak usah, Pak. Nggak usah, Mumat. Ya, karena mana tahu ibu-ibu ini, ih, Pak, saya mau aljabar, Pak. Saya mau ngerti, Pak. Malah, Mumat, Pak. Ini aja, Mumat. Berarti ini cara cepatnya, ya, Pak? Jadi cara cepatnya. Oh, cara cepat. Saya enggak mau mikir lama-lama, Pak. Teman-teman Ibu Ginting kemana ya? Coba telepon ke lama-lama nanti jadinya pusing kan. Oke. Okay. Mudah-mudahan nanti soalnya seperti ini, Pak Amir. Iya, kita enggak tahu, Pak, soalnya seperti apa, Pak. Yang jelas kisi-kisinya jelas menuju kemari kan gitu. Kalau iya, iya, mudah-mudahan. Ya, kalau, amin. Kalau enak sama soalnya kan, Pak. Aman. Pokoknya cepat ngisi, lihat cepat ngisi, lihat cepat ngisi, Pak. Oke, okay, lanjut ya. Bu Ginting kan asmara hari ini. Entah dia tidur atau apa, kita enggak tahu. Oke. Ginting ngomong, Pak. Oh, ngomong. Pantaslah dia. Saya, Pak. Anaknya manjat tadi mungkin. Tadi disuruh yang tadi, Pak, mau saya screenshot ke rumah saya. Pak, nanti di share ya soalnya ini yang sudah ada pembahasan. Udah tapi di share. Share aja. Saya print pun, Pak. Masuk suaranya tuh. Saya print pun, Pak. Katanya. Oke, ini ada soal nanti. Buat adik, YouTube, adik. Pak. Daya, oke. Oke, oke, Pak. Oke, Pak. Oke, dah, oke. Ini, oke. Okay. Ya. Ini sama juga nih tentang apa nih? Tentang rumusan dugaan sementara. Berarti apa, Bu? Dugaan sementara namanya apa, Bu? Hipotesis. Sama hipotesis sama lah. Oke. Okay. Sesuai, harus sesuai dengan ya ada peningkatan, harus sesuai ada judulnya kan gitu. Harus sesuai dengan metodenya, ada metodenya. Berarti yang mana, Bu? Berarti, Pak, antara A sampai E hanya D yang ada kata peningkatan gitu. Ya, bisa jadi gitu. Ini pengaruh nggak mungkin? Lebih efektif dibanding penyesuaian denyut dari komposisi misalkan soal cerita. Nah. Ini ya, soal cerita ini bisa juga jadi kan. Ada pembedaan efektivitas. Efektivitas. Dari komposisi soal cerita, iya bisa jadi. Ada hubungan antara kemampuan bisa jadi. Tapi seperti yang saya bilang, rumus yang kemarin saya bilang itu dengan metode ini, ya kan? Meningkatkan, ya kan? Meningkatkan. Iya, jawabannya apa? Tinggal ngata lagi yang lain. Oke, bisa, Bu, ya? Lanjut, ya? Aku sinau, aku sinau. Lanjut, kita. Oke, lanjut.
Nanti lama-lama ketemu soalnya. Oke. Ini kita bahas apa nih? Tentang guru menyusun materi PSSD tentang topik-topik lingkungan alam dan buatan untuk kelas 3 dan dalam proses kegiatan belajar guru meminta siswa untuk mempresentasikan hasil belajar, hasil temuan tentang lingkungan alam dan buatan. Proses pembelajaran yang dapat dengan melalui media sederhana yang dapat dalam guru agar semua mendapatkan pengalaman belajar yang sama adalah ya pengalaman belajar yang sama. Guru melakukan tanya jawab dengan setiap kelompok secara berdiri dan disertai penjelasan-penjelasan seperlunya. Ya. Secara bersama-sama setiap kelompok tampil di depan kelas. Mempresentasikan berarti tampil, Bu, ya? Iya. Yes. Yeah. Ya, udah jelas B lah ya. Nggak ada lagi yang lain ya. Nggak ada lagi yang lain, selesai. Nggak ada lagi yang lain ya. Cuman itu yang sama dengan yang ditanyakan tadi. Nggak ada lagi yang lain. Oke, kalau yang ini remedial nih, Bu, ya? Ya remedial, kan? Ini masalah remedial. Oke. Boleh anak-anak. Iya. Bu dari mana ini? Siswa menulis puisi. Setelah selesai pembelajaran, guru mengadakan pasca tes dengan minta siswa menulis puisi telah dikoreksi. Hasilnya 2 siswa dapat skor 80, 15 siswa 75, 70 dan 3 siswa mendapat skor 70. Skor ketuntasan minimalnya adalah 75. Di bawah berarti kalau di bawah 75 KKM-nya 75 berarti ada berapa siswa yang gagal, Bu? 18. Masih enggak mau rumusnya? 18 dibagi lupa pula nanti kan. 25. 18 dibagi berapa, Bu? 35. 18 dibagi 100. 35 dikali 100% ya. Berapa tuh, Bu? Lima puluh satu lebih 75 ini ya KM ya, saya pikir 70. Nah, Bu, jawabannya 100 bagi 35 3 ya, 3. 15 mendapat 50 plus ya, Bang. Saya salah ini. Saya pikir 70 KM. Sampai 3, Pak. 100 bagi 35. Coba bayangkan berapa tuh bayangkan tuh? Kira-kira. Plus tambah 3. Ya, ya, kalikan bagikan berapa hasilnya, Bu? Tinggi ya. 1,4. Bravo. 31,4. 31,4. 51,4. 1,4. Ya, berarti 51,4%. Ya, berarti ngapain, Bu? Remedial ya. Yang mana suruh ulang? Ya ini saya pikir nih, saya jawab C, saya pikir KKM-nya 70, rupanya 75 ya, suruh ulang ini ya, makanya saya 75 KKM saya, saya pikir 70, makanya saya bilang yang C. Kalau ini ya jadi. Ya ini ya ngulang, ngulang yang mana ngulang, Bu? Tulang A, Pak. Yang koreksi. Yang ngulang apa? Ini yang mengulang D, Pak. D sama E. D sama E. Saya pikir maaf ya yang tadi jawaban C kenapa? Karena saya pikir 70 nih. Rupanya 75. Yang D, Bu, ya? Yang A juga, Pak. D, ya. Betul, Pak. Salah. Yang A salah. Oh, satu itu kan, Pak. Dia tadi C. Dia tuh C, Pak. Gak ada media metode yang diubah, Bu, ya, yang A salah, yang A kan? Oke, yang A gak ada metode dan medianya. Berarti jawaban D, Bu, ya? Sesuai jadwal yang ada. Oke, D, ya? Oke, bisa dipahamin ya? Bisa dipahamin ya? Iya, Bu. Yang D tidak mengubah. Saya tadi mohon maaf, kenapa? Karena tadi saya pikir, ya namanya juga bahasa malam-malam, Bu, jam lagi 70 saya pikir. Rupanya 75, tuh, gak baca kali. Oke, iya, D, ya? Siap, ya. Kita lanjut ke ini. Pak, tadi mau screen dulu, Pak. Pak, ya, tadi mau screenshot, Pak. Pak, dan ganti antara D dan E.
Apa bedanya? Enggak, yang E di luar jadwal. Iya, betul. Nah, di luar jadwal nanti dia siswanya ke rumah ibu-ibu nanti. Pening ibu-ibu, ganggu-ganggu aja mengelain. Oke, dah, Bu. Udah tahu caranya ya. Oke, sip. Lanjut kita. Sip. Oke, ini bahan ajar membuat pakai materi yang sampai tidak sesuai, bahan aja yang sesuai untuk dikatakan mengidentifikasi macam-macam aturan lingkungan rumah. Macam-macam aturan, ibu pakai apa biar lebih mudah, Bu? Ada kenapa? Pakai gambar. Pakai gambar, iya. Biar lebih langsung ngerti kan, Bu. Ya, gambar sini yang mana? Cuman poster, Bu, ya? Poster. Nggak ada lagi yang lain, ya? Cuman poster yang... Kalau juga ada cerita, cerita gambar ya makin pusing anak. Enakan pakai poster. Gambar komik ya, Pak. Iya, enakan. Membuktikan lingkungan. Enakan langsung pakai poster aja. Ya, Bu, ya. Macam-macam aturan lingkungan rumah. Ya lingkungan rumah ya, tata tertib makan bersama ya kan? Aturan, Bu, ya. Tata tertib. Ya, aturan tata tertib. Iya. Ya ada aturan. Oke. Nah, ini Pak, ini soalnya, Pak, soal soal Pak, soal sakit kepala, Pak. Saya nggak mau nih, Bu, ya. Ini kalau ini bukan saya nggak mau ngerjain, bukan. Ini yang saya nggak mau orang yang nggak ngerti. Ini terpaksa terpaksa mau mengerti. Nah, itu saya nggak mau tuh. Biarlah nih. Yang ini biarlah nanti di YouTube aja saya jelaskan nih. Yang 61 nih. Nanti saya bikin biar cepat. Itu soal deret ya, Pak? Ya, ini deret senap-senap ya, Pak. Sudah ya, pernah. Ini, ya, barunya Pak Min 1, 3, berapa tuh? 7, ya kan? Ini, habis itu ini. Ah, ini soal ininya. Tapi kan tanya nih, barisan bilangan yang baru tersebut adalah, ah ini ibu nih banyak mencarinya, Bu. Ibu harus tahu berapa jumlah bilangannya. Lu nggak usah lah dulu. Kenapa? Ini satu soal nih butuh pemahaman yang sampai 1 jam, setengah jam. Nggak usah. Kita lanjut aja, Bu, ya. Pak, nanti Pak yang mau jelaskan saya di itu aja, di YouTube aja nanti saya bikin. Oke. Okay. Itu jawabannya udah pasti C. Nah, dah, jawabannya C. Dah. Pola bilangan. Mau yang mau ngerti yang YouTube aja sendiri nanti saya bikin. Oke. Okay. Keteladanan. Screenshot-nya, Pak. Iya. Yang tadi modul. Yang sebelum ini, Pak. Ini. Bentar. Ini. Remedial. Yang tadi, Pak. Menghitung. Menghitung. Kenapa kita mau telepon lagi, Pak? Bila dia sekarang aja telepon Bapak tadi. Jawabannya C. Sebelum lagi telepon lagi, Pak. Mungkin oke, suaranya Bu Sabrina. Oke. Halo. Sudah ya. Satu lembar gua buat berhenti. Dah. Mau diganti. Sudah, Bu. Oke. Wes tadi udah di itu tadi modul. Oke. Bapak, ya. Keteladanan guru dalam sikap mencerdaskan kehidupan bangsa adalah dengan cara, ya udah jelas lah, inilah jawaban yang ada lagi yang lain ya, A. Masalah yang turunan. Ini salah. Ya, A ya. Yang sebelumnya tadi, Pak Amir. Ya. Ini, Bu. Nah, modul ana, Bu Dewi. Modul ada berlengkap, Bu. Ini dari soal modul. Saya bikin. Modul pedagogik, Pak. Iya, modul pedagogik. Yang saya bikin terakhir itulah. Iya, sudah nanti, saya print. Nanti saya yang mau kirim, saya kirim mau belajar, saya kirim lagi. Kenapa? Nanti kelupaan ibu-ibu yang mana kan, maka saya kirim lagi kan gitu. Namanya juga. Ya, Pak. Terima kasih. Ya, boleh juga, Pak. Terima kasih, Pak. Nanti biar. Aduh. Ya, oke. Okay. Contoh alat penilaian tepat untuk indikator siswa menunjukkan sikap bertanggung jawab. Anggota bertanggung jawab. Ya, itu sikap, Bu. Penilaian sikap, Bu, ya. Sikap. Udah, cari aja yang sikap. Apa yang penting? Sikap. Tugas laporan. Ya, cuman ini, Bu, ya. Laporan. Rubrik. Penilaian. Bertanggung jawab di rumah dan warga sekolah. Warga dan warga sekolah, ya kan? Yang mana lagi yang sikap? Coba. Yang begini, insya Allah, Pak. Nah. Yang C salah. Pilihan ganda salah. Tugas laporan salah. Tugas laporan salah. Membuat anekdot salah. Ekstrakurikuler salah ya, Bu, ya? Ya. Ya cuman ini yang enggak ada lagi, udah selesai, ya kan? Lanjut ya. Iya, Pak. Nanti ketemu nih, Bu. Nanti ketemu nih yang soal yang kita nanti pusing-pusingkan. Dan saya udah dapat ilmunya juga, alas. Udah lah.
Ya namanya saya mikir itu ya penilaian ini kayak mana sih biar supaya lebih paham cepat gimana kan. Oke nih. Meningkatkan ini media Bu ya. Narasi tersebut menunjukkan 70% tidak mencapai kriteria. IPS memberikan penjelasan media ya, media PowerPoint dalam setelah pakai media PowerPoint KKM-nya ini meningkat. Meningkat tidak mencapai KKM itu menurun, berarti KKM-nya meningkat. Ya udah berarti fungsi media meningkatkan kualitas pembelajaran. Ya fungsi media ya. Itu banyak fungsi media, tapi kalau untuk soal ini fungsi medianya jelas meningkatkan pelajaran, kualitas pelajaran. Oke, Bu? Enggak terlalu susah ya. Oke. Jadi kalau misalnya materinya peredaran darah apa fungsi media, Bu? Menyederhanakan, menganalogikan, berarti mengabstrak. Iya, yang abstrak jadi fakta, jadi nampak abstrak. Gitu ya. Yang abstrak, yang abstrak. Nyata ya. Iya. Nyata. Ini ya, yang nyata ya. Oke, ini saya hapus dulu biar mudah-mudah dipahami, nanti nggak paham apa lagi. Oke, saya hapus dulu nih. Iya Pak, saya hapus Pak. Dulu biar enak dipahami ya. Oke, jadi saya bikin nih ya, saya bikin. Ya. Faizillah. Oke, suaranya. Oke, saya bikin dulu nih. Oke, hapus dulu. Oke, tadi hapus. Oke, kalau dihapus, salah satu indikator pembelajaran yakni mengidentifikasi. Berarti kognitif ya? Kognitif. Oke, kognitif. Keragaman jenis instrumen. Ah ini jenis instrumen penilaian yang relevan dengan kompetensi. Dasar tersebut adalah ya ini saya bilang tadi kalau yang A ya. Ya. Ya kan kognitif. Kognitif itu yang A uraian. Yeah. Ya. Kan? Uraian. Nah, selesai jawabannya A. Yeah. Pak, rubrik itu apa? Ini saya kasih tahu ya. Rubrik itu kata lainnya rumahnya skala penilaian, Bu. Rubrik itu saya bikin sini ya. Rubrik itu kata lainnya adalah skala penilaian. Skala penilaian. Ibu harus ingat-ingat nih. Skala penilaian. Oke, skala penilaian. Oke. Nah, Bu, nanti kan masalah instrumen, Bu ya. Instrumen penilaian ya, penilaian. Catat, Bu, penilaian. Kalau penilaian sikap ya, instrumen penilaian sikap yang pertama instrumen penilaian sikap itu Bu, kalau enggak dia lembar observasi penilaian diri, lembar observasi penilaian antar teman ya. Ya, lembar observasi penilaian diri antar teman ya itu. Atau satu lagi yang namanya jurnal, ya rekaman sikap yang sehari-hari. Oh, berarti sikap itu lembar observasi penilaian diri sama jurnal itu identik dengan instrumen penilaian sikap. Ya. Yang kedua, instrumen penilaian pengetahuan itu masalahnya tadi itu hanya di pengetahuan, hanya di bentuknya, Bu. Kalau misalnya tulis, bentuknya apa, Bu? Pilihan uraian, pilihan ganda, isian. Ini jenis instrumennya. Kalau misalnya si lisan, tanya jawab. Penugasan tadi itu tugas kelompok ya. Tugas kelompok dan individu. Oke. Yang ketiga, yang apa namanya? Yang instrumen penilaian keterampilan itu memuat yang namanya rubrik atau skala penilaian. Ada dua juga Bu nih. Ini yang pertama namanya lembar observasi. Ada sama nih Bu. Lembar observasi. Nah inilah kadang-kadang yang buat bingung nanti. Karena di instrumen penilaian sikap sama di instrumen penilaian keterampilan ada namanya lembar observasi. Jadi kalau ini dibilangnya lembar observasi penilaian keterampilan. Di dalamnya pasti ada yang namanya rubrik. Bisa dipahami Bu? Rubrik itu artinya skala penilaian. Jadi kalau ada masalah rubrik, skala penilaian itu pasti berhubungan dengan penilaian
keterampilan. Oke. Biasanya kalau di instrumen penilaian sikap ini, itu nanti ada lagi namanya skala sikap. Skala sikap Lingard itu ada namanya skala sikap. Itu jenis tesnya, alat evaluasinya. Oke, ini instrumen penilaian keterampilan itu ada lembar observasi penilaian kinerja, penilaian produk, dan lain sebagainya pakai lembar observasi. Nanti, habis lembar observasi, itu ada namanya rubrik. Artinya, di dalam lembar ini ada namanya rubrik, skala penilaian, atau namanya rubrik. Oke, Bu, bisa lanjut? Jadi, ini jawabannya adalah jenis instrumen. Maka jawabannya adalah kognitif, maka cuma A yang ada uraian. Bisa dipahami, Bu? Bisa, yang C salah, dia sikap, teknik penilaian sikap. Yang E teknik penilaian sikap. Rubrik dalam bentuk jurnal. Ini rubrik dalam bentuk jurnal. Paham nih, Bu? Rubrik dalam bentuk jurnal. Ini sikap apa keterampilan? Keterampilan. Jurnal. Oh, jurnal sikap. Nah, sikap. Oke, jurnal itu hubungan dengan sikap. Saya udah capek nih mencarinya dan tanya juga yang kawan-kawan yang saya anggap master lah kan pedagoginya. Ya, betul Pak Mega, rubrik itu skala penilaian dan jurnal itu dengan sikap. Oke, selesai masalah, saya bilang. Enggak pusing lagi kepala saya. Nah, rubrik penilaian diskusi ini juga masalah, Bu. Sikap. Penilaian diskusi kan sikap juga, ini masalah diskusi kan bagaimana dia sikapnya saat tanggung jawab enggak, ya kan? Ya. Iya, betul Pak. Dapat saya ilmunya, jadi udah enak. Jadi enggak sakit kepala lagi saya mikir-mikir lagi. Paham, Bu ya? Okay, lanjut, kita lanjut ke ini. Kalau nanti mau dikirim ulang, saya kirim ulang, tenang aja, santai. Kirim ulang ya Pak? Iya, kirim ulang apa? Santai aja. Ya Bu ya, tinggal bilang ya Pak, kirim ulang Pak, gampang. Tinggal kirim ulang kok, nggak susah. Oke, seorang siswa memiliki kendala dalam berinteraksi dengan teman-teman di kelasnya. Strategi apakah yang tepat dirancang untuk membantu siswa tersebut? Ya tinggal kita tinggal selesaikan aja nih. Dia punya kendala dengan teman-temannya. Strategi apa yang cocok? Yang cocok strategi apa? Yang tepat dirancang. Ya, melatih keterampilan interpersonal siswa bekerja sama dengan guru. Cocok, Bu? Dia berinteraksi dengan teman di kelasnya. Masa suruh sama guru, Bu? Tidak ada. Itu sama gurunya. Berarti ya sama gurunya. Berarti nanti ibu gurunya masih muda pula. Kan gacau, kata. Kan? Siswa atentif dalam kegiatan ekskul. Munculkan percaya diri. Iya, sejadi nih. Ini sejadi ya. Sejadi. Mengembangkan kemampuan dalam refleksi diri agar mampu mengarahkan diri. Kemampuan dalam refleksi bisa jadi. Bisa juga. Refleksi diri. Mendisiplinkan cara melatih siswa menjadi pribadi mandiri dengan orang tua. Ya, pribadi. Dengan orang tua, tidak sama teman. Memberi pemahaman siswa empati melalui efeknya dalam pertemanan. Iya. Yang tinggal B, C, sama E. Pertemanan itu harus saling respect, Bu ya. Harus saling respect atau saling berempati, menghargai. Udah, kalau itu cuman E lah. Karena berteman itu saling menghargai, makanya bisa berteman, ya kan? Iya. Setelah paham dia berteman, suruhlah dia ikut ekstrakurikuler. Di jawaban E, Bu ya. Ini yang bagusnya B, C, E, karena ini masalahnya E yang paling tepat. Oke, kita lanjut. Oke, suara. Ya, suara. Lanjut. Kita lanjut ke ini. Ini juga tadi ya, ini juga nih soal yang sangat cepat untuk dikerjakan. Karena cuman urutan kegiatan Bu Levi yang tepat. Ya, kegiatan ilmiah. Ya, sudah tahulah ilmiah apa. Cari aja yang pertama masalah. Yang mana masalah, Bu? Nomor 4. Cuman D sama B yang nomor 4. Habis buat masalah ngapain? Hipotesis. Cuman 1 ya, cuman B ya, biasa pening-pening, cuman B yang benar. Enggak ada lagi yang lain, B pula yang salah. B yang benar. Oke, jawabannya B. D yang salah. Si jawabannya ini B. Oke, selesai ya. Begitu mudahnya soal pemerintah kita dikasih. Ya, semoga pemerintah sangat baik itunya. Besok soal juga. Ya, soalnya yang gampang-gampang. Iya, gampang-gampang. Biar lulus cepat. Ngapain pemerintah nahan lulus guru? Iya. Matematikanya cepat. Kasih Pak Amir semua aja. Iya, saya semua. Ika, IPA kayak saya biar nyantai. Baru besok saya
Saya dipecat jadi PNS kan, Pak Amir curang katanya. Hancur kita. Pak Amir melakukan pencurangan, membantu sih. Hancur kita kalau itu, hancur hidup. Kalau itu. Mengidentifikasi keragaman sosial ekonomi budaya etnis. Ah ini mengenai apa nih? Contoh isian singkat. Oh, ini bukan mengenai itu toleransi. Keragaman sosial serta karakteristik ruang. Guru kelas mereka Bu Laila. Bu Laila itu ngapain? Mengevaluasi momen para siswa menggunakan indikator menemukan sikap toleran dan kerjasama dalam keragaman agama di provinsi. Contoh pernyataan soal isian yang harus disiapkan Ibu Laila mengenai toleransi. Oke, kita jawab yang A. Sikap yang harus dihindari dalam masyarakat dengan beragam agama yang harus dihindarin. Ya, jadi manfaat sikap toleran. Jadi penyebab enggak, cuman sikap toleran ditanyakan. Karena ini katanya adalah menemukan sikap toleran. Iya, menemukan sikap toleran. Oke, sikap yang harus dihindari. Iya, jadi manfaat sikap. Jadi penyebabnya enggak usah. Yang D, hidup rukun dengan pemeluk agama dapat dilakukan dengan cara. Iya. Akibat yang diperoleh jika mengganggu teman, enggak. Jadi yang mana Bu, yang menemukan tuh yang mana? Kalau saya pilihan saya D, yang menemukan sikap toleran dan kerjasama dalam keragaman agama. Nah, Ibu analis dulu. Yang A, yang B, apa yang D? Yang menemukan sikap toleran dan kerjasama. Yang D, Pak. Yang D, Pak. D kan hidup rukun dengan banget dilakukan dengan cara satu, sikapnya seperti ini. Dua, ya kan, Bu? Menghormati. Nah, jadi langsung ketemu sikapnya kan? Ini jawabannya yang di karena disuruh menemukan. Oke, Bu ya? Oke, lanjut. Iya, Pak. Oke, kita lanjut. Seorang guru melakukan pelajaran untuk menentukan kelipatan persekutuan terkecil dari dua bilangan. Nah, ini kita harus diskusi dulu nih ini. Ini yang bukan termasuk kegiatan membuka pelajaran. Nah, kita membuka pelajaran, Bu. Yang bukan ya. Menyampaikan informasi terkait aktivitas pelajaran yang akan dilakukan. Benar, Bu ya? Betul. Kan menyampaikan persepsi pelajaran. Amin. Siswa ini belum tentu. Ini belum tentu, Pak, yang C, Pak. Iya, mengajukan pertanyaan secara klasikal. Kelipatan ya, ini betul. Iya, persepsi, Pak. Menggunakan video motivasi, benar. Ya, terima kasih. Yang ini sama yang A. Saya ini masih rancu juga yang C. Apa yang A ya? Gitu kan, masih rancu juga saya. Yang karena ini soalnya cukup bagus soalnya. Kalau ini bagus soalnya, kenapa? Ini membuat orang... Kalau menurut saya yang C, Pak. Yang C, Pak. Itu kan saya bilang, mengerjakan soal, Pak. Kita diskusi ini, saya rancu sini kan. Meminta siswa untuk duduk berkelompok sesuai dengan pengen kelompok yang telah di... Ini kegiatan inti ini, Pak. Apa? Ini bisa diatur ini. Duduk. Itu sebelum pembelajaran mungkin mau mengerjakan mau medianya dengan metode berkelompok. Sebelum kan anak ditata dulu itu bisa awal, Pak. Iya, betul. Bisa jadi awal. Makanya saya bilang ini soalnya bagus karena biasanya kan kelompok ini kan karena ini ada kata yang telah disepakati berarti telah terjadi pertemuan sebelumnya kan itu. Berarti sudah ada kelompok di pertemuan sebelumnya itu dari kelompoknya gitu kan. Berarti ini jawabannya iya, meminta mengerjakan soal tentang iya, jawabannya C, ini kegiatan inti. Ya itulah gunanya diskusi kita ya. Oke, ini benar. Oke. Oke, Bu ya, bisa lanjut ya? Jawabannya C ya. Oke, lanjut dah. Lanjut. Lanjut, Bu ya. Lanjut. Lanjut. Pas ini ya bisa dipahamin ya. Oke. Juni mengalami sakit di organ pencernaannya dengan gejala berupa nyeri perut bagian atas mual. Ya, kalau mual berarti asam lambung naik. Asam ya, lambung. Banyak yang mati karena ini ya. Anak mahasiswa banyak yang mati karena ini. Oke, jangan lupa makan, Bu. Tadi Ibu udah makan, Bu. Sudah, Pak. Nah, makanya saya mulai jam 8 kan. Makan dulu, nanti asam lambungnya naik. Asam lambung dikasih siapa, Bu? Dikasih. Roma. Kasih promo bahasa apa? Bahasa itu apa? Iya, bahasa. Bukan basah ya.
bahasa lain lagi cerita. Oke. Okay. Ini baru pertama kali saya dengar bahasa, Pak. Iya. Oh, baru pertama kali dengar bahasa. Nah, kacau kita nih. Iya, Pak. Bahasa. Okay, bagus, Pak. Oke. Okay. Kalau gitu, kan ada dia, ada beberapa PH. Ini saya sebentar, Bu, ya. Ya, saya sebentar, ya. Ada namanya PH. Apa itu PH? Derajat keasaman, ya. Ada dari 0, besar 0, sampai 14. Oke. Okay. Batasnya 7. Iya. Allah kasih atau Tuhan kasih pH air itu adalah 7. Ini ya, pH ya. Air. 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 Ini sifatnya netral. Ya, di antara 7-14 ini sifatnya basa. Di antara 0 sampai 7 sifatnya Oke. Oke. Ibu, bapak, ibu, di dalam perut ibu tuh ada namanya apa? Lambung. Dalam lambung ada apa, Bu? Selkan. Bu, dalam lambung ada apa, Bu? Enzim atau apa? Enzim. Selkan enzim apa klorida? Namanya asam klorida. Asam klorida. Kalau saya tanya, ini HCl senyawa apa unsur, Bu? HCl senyawa. Senyawa. Senyawa asam klorida ini sifatnya asam, Bu, ya? Ya. Ya, kalau sifatnya asam, kalau dia nggak makan, nggak ada makanan, berarti asamnya naik nggak, Bu? Naik asamnya, kan? Naik, Pak. Karena dia keluar terus, berarti sifat keluar asam. Keluar gasnya, Pak. Ya, keluar gasnya. Gasnya terus keluar, berarti itu. Berarti lambung kita bersifat asam. Kalau lambung bersifat asam, lawan asam itu basa. Makanya dikasih proma, sifatnya basa. Apalagi, Pak, yang sifatnya basa, Pak? Air sabun. Jadi kalau misalnya nanti ibu sakit mah, sakit lambung, minum air sabun, mati besok. Sebentar, Pak, mau tanya, Pak. Kasih aloe vera, Pak, basa. Tadi disebutkan di sana gas yang keluar itu gas apa maksudnya di sana, Pak? HCl, asam klorida. Klorida. Asam klorida, Pak. Asam. Di lambung tuh ada HCl namanya asam klorida. Berarti kalau makin banyak asamnya keluar, makin asam ya, Pak, ya? Asam. Iya, makin asam, mendesak jantung, asam, Pak. Lawannya apa? Basa. Basa. Atau cara lainnya biar cepat, biar normal, ibu pernah lihat nggak pH air itu? pH air 8+ ada 8,5 ada, Bu, di Indomaret, di Alfamart ada, Bu? Oh, yang yeah. Itu, Pak, yang airnya pH. Mengandung pH ya, Pak, ya? Iya, ada, Bu. Miraklos. Nanti kalau pada ibu-ibu misalnya sakit mah, gak usah banyak minum proma, minum air pH 8+ atau buat air lemon. Nah, itu kan berbeda. Air lemon, biasanya air lemon, Pak. Kan Miraklos, Pak. Miraklos. Nah, Miraklos. Ah, boleh, ya. Biar nggak minum proma, banyak minum proma besok, itu pula makin sakit, makin apa? Makin kacau, kan? Kena ginjalnya, Pak. Kan? Nah, paham ya, Pak, ya? Oke, lanjut ya. Paham, Pak. Lanjut. Ya, lanjut. Ya. Oke, kita lanjut ke ini nomor 8. Budunya punya ide mengajak sendirinya melakukan studi tour ke kunjungan panti Wreda. Tapi siswanya nggak mau, maunya ke lansia Mandapati. Sikap Bu Dina apa, Bu? Kalau saya Bapak, Pak, menolak dengan baik sebab itu tidak sesuai lansia. Dengan oh iya ya, Pak, lansia kan orang tua anu, Pak, ya, itu kan berarti sudah program sekolah ya, Pak, ya. Iyalah, masa menurut sama siswa, siswanya mau berkunjung ke rumah yang lansia, ke panti Wreda itu juga panti lansia sama. Sama, lebih bagus ke rumah-rumah yang ada lansia apa langsung ke panti lansia? Dengan ke panti lansia. Ya, langsung dan itu program sekolah, kan? Masa yang ya. Ini lagi kelamaan, yang E itu yang menolak dengan baik, ya, menolak. Mungkin apa? Mempertimbangkan dulu, Pak. Oh, saya nggak mau, Bu. Saya ini untung rugi. Terserah Bapak. Ini namanya rancu. Untung rugi namanya rancu. Rancu, tidak tegas sebagai guru. Berarti kemampuan dia sebagai guru rancu. Nggak usah jadi guru, tegas.
menerima hal tersebut. Oh, enak kali siswanya nih. Besok, Bu, saya mau ini, Bu. Besok enggak mau, Bu. Menerima jika memang sudah menjadi izin kepala sekolah. Wah, ini lebih panjang lagi nih. Enak nian siswanya kok kayak ini kok makin enak ya. Ya sama-sama panti enak ya. Menerima emang orang tua makin banyak lagi. Kalau yang A itu pertimbangan untung rugi itu nggak baik, Pak ya. Nggak baik, Pak. Ini nggak baik, Pak. Ini terlalu. Ini lebih bagus ke panti daripada ke rumah ada yang ada lansianya. Belum tentu dia mengizinkan, Pak. Tapi kalau di panti ya, pastilah mengizinkan. Kenapa? Karena itu sama-sama lembaga, sama-sama enak jadinya kan? Oke? Okay? Ya, ya. Oke, okay, saya paham okay ya itu soalnya. Oke, okay, lanjut. Ya. Ya, kalau di Indonesia ya jangan, Bu, jangan titipkan orang tua kita ke panti-panti, Bu, ya enggak boleh, Bu. Ya itu enggak boleh, Bu. Itu orang-orang Jepang, orang-orang Eropa yang seperti itu, Amerika kita jangan. Kita nih orang tua adalah okay, ya, orang tua atau orang tua. Oke, guru merupakan profesi sebagai proses profesional membuat perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran berarti pedagogi menyusun rencana pembelajaran merupakan langkah awal dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pelajaran. Penyusunan pembelajaran dilakukan oleh guru dengan memperhatikan, ya kalau saya memperhatikan kemampuan atau potensi siswa. Karena RPP itu harus sesuai ya, yang pengetahuan saya, Bu ya. RPP harus sesuai dengan kemampuan karakteristik siswa atau potensi siswa yang ada di tempatmu, ya kan? Iya, Bro. Iya. Di jawaban saya adalah B. Ya, misalnya tempat saya nih, tempat saya perantauan nih, tempat saya di Dusun Melayu misalnya. Mereka pandainya dalam hal mengaji, bernari-nari, seni lah. Berarti ekskulnya atau karakteristik RPP itu harus ada kegiatan seperti kemampuan itu kan. Paham, Bu ya? B ya. Jawabannya B, harus sesuai dengan kompetensi. Oke, kita lanjut ke tidak A ya, Pak. Ya, kalau kompetensi yang akan dicapai RPP, wah, Bu, RPP itu kita susun itu berdasarkan karakteristik siswa yang ada di tempatmu. Jangan susun RPP itu tidak harus sama dengan kompetensi yang akan dicapai. Nah, itu nggak bisa, Bu, harus sesuai dengan potensi siswa yang ada di tempatnya ya. Tuh, siswa RPP itu dasar utama, Bu, siswa RPP potensi siswa. Oke, lanjut kita. Tapi ya kalau Ibu cari ada misalnya itu, Pak, saya yang apa dapat referensi seperti ya apa, Bu, nanti bisa kita ulangin atau japri ke saya dulu atau di grup bisa kita apain. Oke, berdebat nanti kalau masalah itu kan. Oke, kita lanjut yang ini. Kalau anu, Pak, mungkin kalau kemarin kurikulum 13 pilihnya yang A, Pak. Tapi kalau sekarang sudah kurikulum Merdeka yang ditonjolkan karakteristik siswa dengan menampilkan kearifan lokal. Ya itu sama lah, Bu, kayak kakak 13. Tapi kan kakak 13, Bu. Kakak 13 sama, Bu. Kakak 13 itu dasarnya sama RPP. Beda istilah. Iya, betul sekali. Sama, beda istilah. Nggak ada cerita sama itu. Cuman beda istilah ya. Gabungan pelajaran. Ya, benar, intinya sama. Ya, ya. Karena kita berubah kurikulum. Udah lah, pokoknya. Ya, singkat saya nih, saya sudah ingat kali ini. Tergantung dengan, ya karena dulu pernah ikut banyak pelatihan. Katanya tergantung karakteristik siswa. Ya, Ibu ya. Ya, yes, Pak. Setuju, Pak. Lanjut, Pak. Yuk, oke. Nanti, ya masalah itu. Nanti jam 10 katanya udah siap nih, kata Putari nih. Nanti takutnya ada suami marah, Pak. Ya, kita bikin lah, kan. Ya, Putari tidur kira suaranya. Ya, kok aja, Bu. Oke, Bu Widya sedang menyiapkan instrumen mengukur ketulusan materi. Nah, yang diminta kemampuan psikomotorik dan kognitif siswa, tapi menceritakan manfaat sumber daya alam di daerah masing-masing. Jika Ibu Widya mengenai data otentik, psikomotorik, kognitif, siswa, bentuk tugasnya adalah, oke, yang diminta manfaat sumber daya, Bu, manfaat sumber daya di daerah sekitarmu. Berarti daerah siswa itu. Ya kan, Bu? Coba A, kumpulkan gambar. Gambar dikumpulkan, Bu, gambar. Yang ada manfaatnya itu aja, tepat. Iya, yang ada manfaatnya cuma ini, enggak ada lagi yang lain. Manfaat yang ada lagi yang lain. Cuma
cuman cuma itu terakhir ya. Berarti soalnya nggak gampang, nggak terlalu sulit sebenarnya kan. Ya kalau paham yang diminta soal kan, ya cuman D, nggak ada lagi yang lain. Kalau mau nyapain ya, carilah informasi ya, cuman ini ya, cuman ini. Ya. Karena menceritakan manfaat ya. Pengelompokan ini kenapa sih salah? Pengelompokan bukan pemanfaatan. Oke, lanjut Bu ya. Oke, ini sama ya. Nih. Ini juga sama nih. Soalnya terlalu mudah. Penilaian observasi yang apa nih? Sikap yang rela berkorban. Iya, rela berkorban. Rela berkorban. Memberikan donasi. Bencana. Cuman ini ya, memberikan donasi ya. Yang rela berkorban ya cuman menghargai pendapat ya, enggak rela pendopan. Menerima teman ya, enggak rela. Ya, benar Pak. Memberi pinjaman ya, bukan memberi pinjaman ya. Itu paling tak balik lagi. Melaksanakan tugas ya, nah, jaluk kembalian kalau ya, pinjaman ya. Cuman E ya, memberi donasi itu yang rela berkorban. Siswa patriotisme. Ya. Oke, Pak yang ini Pak, nanti dulu biarlah nanti dulu. Ini gampang juga nih, biarlah tuh sebentar lu nih, Pak ini besok aja. Nanti lambat nih Pak, ini dari mana Pak? Enggak penting kali. Matematikamu salah dua, tapi PS-mu benar semua, ya lebih bagus ya kan? Iya. Yeah. Ya. Matematikamu salah 5, tapi PS-mu benar 8 ya. Saya lebih bagus IPS benar 8 daripada matematika salah. Biarlah kan? Iya, Pak. Itu cara-cara berpikir ya, cara-cara berpikir yang cepat ya. Misalnya hitungan matematika yang payah tuh 5, kau tinggalkan, tapi PS-mu benar semua. Ya lebih bagus milih PS benar semua atau IPS benar semua. Seperti itu berpikir, jangan pusing. Pak, kalau saya menggali teks merinci. Seorang menggali minimal, isi teks. Minimal harus betul berapa, Pak? Iya, Bapak, berapa KKM itu, KKM ya? 70, Pak. Ya, 70 ya tinggal bikin aja, Pak. Berapa tuh? Soalnya berapa soalnya? 85, Pak. 120 soal. 120, ya kan? 120, ya kan? Titik-titik kali T sama dengan 70. Sama dengan 70. Nah, kayaknya nanti kali ini kali kemarin bagi 100. 12 kali 7. 84 soal. 84, 85. 84 ini minimal. 85. 85, iya biar aman kan gitu. 88. KKM Pris. Berarti ini sekitar harus salah 25 soal, Pak ya. 25 soal biasa. Salah, iya, luar biasa. Soal ya, Pak. Ikut pelatihan tryout Bapak aja cuma benar 40 terus. Udah, semangat, Bu. Nanti kalau sampai reteker 4, misalnya sampai reteker 4 lulus ya tuh, Bu. Lulus tapi udah enggak tahu. Jangan lah Pak. Ya kita nggak tahu ya, namanya kita nggak tahu Bu. Ini makanya jangan, makanya belajar. Kan 25 soal Allah. Nih Bu. Ya saya ulangin ya, 25 soal nih. Oke, ini salah kan lah matematika. Soal matematika 12 misalnya, salah 6 atau salah 7. Ya udah, pedagogi payah. Salah 10, tinggal 16. Yang lainnya salah 1, 2, 1, 2, 1, 2 salahnya. Nah, es lulus, nggak nabe Pak. Ya, es lulus. Udahlah Bu, nggak usah pikirkan itu lah Bu, pokoknya. Nggak usah dipikir kui lah, si nausnya. Nggak usah nanti pusing Bu, biar aja. Itu sendiri ya. Aja tuh Bu. Pak, sabar adalah, sabar. Intinya sabar aja, kan gitu. Kalau kita usaha kita keras, ya insya Allah lulus. Kan gitu, tergantung usaha kita. Rezeki itu tergantung usaha kita. Seorang guru di sebuah desa ketika akan memutuskan teknik mengumpulkan kelulusan siswanya, beliau tidak mau ini, tidak mau mengumumkan, dia mengumumkan secara baik. Pak Sabah adalah guru yang menjunjung tinggi harkat martabat peserta didik. Iya, kalau gitu yang mana? Pengumuman media sosial? Ya nggak mungkin lah. Nanti ranking terakhir malu lah dia Ibu ya. Pengumuman hanya yang lulus saja. Ya nggak apa-apa juga. Kota pribadi. Pengumuman dipajang pribadi ya udah ini Ibu ya. Dia kan? Kalau ini ya pengumuman yang mempertimbangkan harkat martabat peserta didik ya jawabannya di. Tapi ya tergantung Ibu. Kalau teras sekolah kan pengumuman soalnya ini pengumuman lulusan siswa. Itu di desa. Kalau di sekolah dikasih amplop Pak, dikasihkan orang tuanya. Iya. Berarti kan pribadi Bu ya? Pribadi. Iya, pribadi kan Bu. Amplop satu-satu nggih. Ya pribadi kan Bu namanya? Iya. Ya tapi di sini yang hanya bersifat pribadi itu yang D kan Bu? Ya cuma D. Makanya saya bilang tadi cuma D yang biasanya pakai amplop. Tapi kan ini zamannya modern, bukan zaman ibu-ibu. Iya.
Ya tadi apa? Zamannya internet, Pak. Zaman internet apa pakai amplop? Tinggal dibuat linknya aja, tinggal dibuat pakai apa namanya? Pakai Word, tinggal nge-link, kirim, teng-teng-teng-teng selesai. Gitu. Oke, lanjut. PTK, langkah-langkahnya PTK. Oke, memulai gaduh dan mulai bosan. Ya, tapi namun dia melakukan PTK, ini soalnya panjang betul nih ya. Tapi dia tidak menggunakan medianya. Ini soalnya panjang. Tidak digunakan. Nah, medianya tidak digunakan. Cuma ditaruh di meja medianya. Ya, jadi langkah-langkah perbaikannya adalah ya kalau kalau PTK kalau misalnya gagal di langkah pertama ngapain, Bu? Lakukan anu, Pak. Siklus kedua. Ya udah dengan metode yang sama kan, Bu? Dengan metode yang sama. Tambahin medianya lagi ya gitu. Iya. Ya, cuman ini, cuman E yang buat seperti itu, yang lain enggak ada kan gitu. Yang lain enggak ada. Yang lain enggak ada sini. Cuman E yang bisa yang siklus kedua itu cuman E, enggak ada lagi yang lain. Iya kan? Berarti mengembangkan hipotesa ya, saya enggak. Nomor 3 melakukan identifikasi masalah. Ini menemukan, menanyakan. Oh iya Pak, benar. Mengulang pembelajaran. Yang bisa mengulang siklus kedua adalah yang E. Oke ya. Ini ntar lagi nih sampai sikap lagi saya sikap juga. Seorang pendidik hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku berikut ini yang merupakan upaya untuk mengembangkan pribadi tersebut dalam proses pendidik. Ya taat hukum dan peraturan ya cari aja sih taat hukum selesai. Dan taat hukum mana ya taat hukum? Menanyakan ada sendirinya. Benar. Bebas ya cuma C ya. Menjalankan tugas sehari-hari secara kreatif. Ya, untuk memperhatikan aspek yuridis. Kata ya. Aspek yuridis hukum. Hukum nggak ada lagi yang lain cuma itu jawabannya C. Ada yang lagi yang lain taat patuh atau cuma itu. Oke, Pak Dono merancang sebuah rencana pembelajaran yang salah satunya bertujuan mengembangkan peserta didik agar memiliki kepedulian yang sangat tinggi. Oke, kepedulian sangat tinggi terhadap lingkungan. Ya cari yang peduli sini, yang mana yang peduli sini? Pak Dono akan mengembangkan materi yang berisikan. Nah, cari yang berisikan materinya yang bisa peduli secara manusia ya nggak mungkin. Jadi manusia, tidak mungkin ini kok soalnya saya bilang tadi ini kok ini kok baik banget ya, kok baik banget. Ya benar Pak, peduli Pak. Ya, makanya saya bilang soal seperti ini kan soalnya C1 sebenarnya kan Bu. Ya. Dari jawaban ya, bukan dari soal, tapi dari jawaban. Jawaban. Dari jawabannya C1 nggak terlalu tengok aja, nggak terlalu ribet. Makanya saya bilang pahami soal, ketemu. Kalau nggak pahami soal nggak ketemu. Makanya KKM-nya itu tinggi 70 karena soalnya pun tidak terlalu ya matematika lah. Dan dampak negatif yang dapat menjadi ancaman bagi negara bangsa termasuk yang masih berkembang seperti Indonesia adalah kehilangan identitas. Oleh karena itu perlu ya kalau kehilangan identitas dan integritas ngapain kita? Pembelajaran PKN. Peran strategis, ya enggak mungkin dong. Ini semuanya dong. Mengenal sejarah, pengenalan sejarah lokal penting dengan memperkuat peran bangsa. Ini bisa jadi. Pemeliharaan artefak seni tradisi, ya ngapain? Yang penting kan kehilangan identitas. Bisa jadi juga lah. Pemeliharaan nilai tradisi ada sebagai warisan terhadap bangsa menjadi tujuan negara. Bisa jadi. Pelestarian nilai tradisi yang ada sebagai warisan budaya lokal menjadi tanggung jawab. Ah ini, kata kuncinya kan tanggung jawab ini kan Bu? Tanggung jawab, ya. Biar supaya ini kita nggak hilang jawabannya E karena di sini ada tegas dia tanggung jawab iya jawabannya E gitu. Ini sama juga roh masyarakat dari jawaban ini soalnya C2 lah anggap ya C2 karena udah ketegasannya udah sikapnya sudah ada di yang E sikap tanggung jawab tadi sikapnya ketegasannya udah di E jadi nggak usah pusing ya untuk soal ya udah ngantuk semua nih masih tahan nih ada yang tidur ya. Ada yang mau tidur. Menjelaskan cara memelihara kesan organ pernapasan manusia. Berikut ini bentuk pertanyaan yang bukan high odor skill. Iya. Bagaimana sebutkan yang C sebutkan ya supaya salah. Ya. Bentuk mengukur high menjelaskan cara memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Ya, kalau saya bagaimana cara merawat cuman ini. Manakah cara ditinjau dari segi biaya dan manakah cara ini kan pusing Bu, ya kan?
Yang A, hots. Yang A ini hotsnya dapat. Tunjuk dari segi biaya ya, dari konsumsi waktu manakah cara merawat paru-paru yang paling. E dan E juga hot pak. Apa? Gimana manusia merawat? Yang A, B dan E. Bagaimana manusia merawat pernapasan? Mengapa manusia perlu merawat organ pernapasannya? Apakah pengaruh? Apakah pengaruhnya ini juga bagus? Juga bagus? Juga bagus? Nah. Hots, yang mana paling hot? Saya pilih yang A, tinggal dari segi biaya dan konsumsi waktu. Pusing jawabnya. Kalau yang A itu ada literasi sedikit baru pertanyaan. Kalau yang lain langsung pertanyaan. Iya, betul. Itu bisa jadi juga. Yang ditinjau dari segi biaya, itu kan anak mulai berpikir dulu baru manakah cara merawat paru-paru yang paling baik. Nah, ini namanya dia berpikir hot. Ibu pikirannya, ya saya horse yang A, jadinya dari segi biaya waktu, ya. Ibu ya, dan ini jawabannya pasti A lah. Tapi kalau misalnya nanti ada yang lain ya tinggalin aja ya, tinggal karena ada udah jam berapa nih? Jam 10 ya, biar suami nggak marah, tinggal masuk penilaian. Pak. Lagi ini udah bisa. Ini harus nunggu pak. Ngantuk. Sudah mencoba pak. Lanjut lagi. Nah ini dia. Nih, kita mau jawab yang terakhir nih. Ini 3 nih dulu. Ya, 79 nih. Oke, udah ngantuk. Oke, ini Pak. Bu. Ini minta apa nih? Diminta apa? Jenis instrumen. Instrumen. Pada ngantuk nih. Menganalisis ini kognitif kan, Bu? Ya, analisis kognitif, Pak. Kognitif. Ya kan, kognitif. Ya sama. Kognitif berarti yang ini cuma ini kan, Bu? Yeah. Cuma E. Iya, cuma E. Iya. Lembar observasi itu identik dengan si sikap. Sikap. Ya, oke. Okay. Skala sikap nih kan, skala sikapnya. Oke. Okay. Lanjut kita nih. Kalau soal yang begini insyaallah, Pak. Mudah-mudahan aman berarti ya. Udah enggak pusing saya ya. Aman. Nah, soal apa, Bu? Ini kan mencermatin kognitif. Kognitif. Iya. Tapi yang ini aman tuh, Pak. Di sana presentasikan. Kan. Karakteristik tes objektif ya. Tes objektif. Oh iya, Ding. Tes objektif ya masih tetap. Ya, Pak. Pengetahuan ya, Pak ya. Iya, pengetahuan. Berarti cuma yang B sama yang E, tapi di sini saya dimintanya karakteristik objektif. Ya. Nah, objektif makanya saya kok pilihan ganda. B apa yang E? Yang E lah. Tes ya, objektif. Iya, pilihan ganda. Iya. Kalau uraian maksudnya masuknya analisis ya Pak ya. Analisis ini minta ini tes objektif. Berarti yang E lah enggak ada lagi yang lain. Iya. Ini udah bisa nih, udah penting. Sama kayak ini. Ini sebenarnya enggak ada jawaban ini. Ini tidak ada jawaban. Dan saya bilang tadi. Ini tadi sebenarnya tidak ada jawaban yang ini. Mau kayak mana pun saya cari enggak ada jawaban ini. Kenapa? Karena yang diminta adalah membuat denah kelas jenis instrumennya. Ya, paling tepat ini ya C kalau mau jawab pun ya. C. Karena jurnal itu berhubungan dengan apa, Bu? Sikap. Jurnal itu rupanya berhubungan dengan sikap. Pak, seperti yang jenengan share kemarin, katanya membuat denah itu ada dua penilaian. Iya, betul. Penilaian, dua penilaian. Urean dan urean. Penampilan. Iya, ini dia. Kalau membuat denah kan maksudnya ini penampilan, Pak. Apa enggak anu Pak, observasi Pak. Makanya observasi Bu, itu teknik penilaian Bu. Teknik penilaian. Lembar ya harusnya Pak ya. Lembar harusnya. Ini makanya saya bilang tadi, jawabannya ini kalau misalnya pusing-pusing ya di C. Ada lagi yang lain, teknik penulis dengan uraian. Karena ini membuat itu kata kerjanya ini itu ada di kognitif, ada di keterampilan. Keterampilan. Ya. Jadi jawabannya adalah yang paling tepat di sini, yang ada lagi cerita jenis instrumennya. Walaupun jawabannya tes tertulis, sama kayak tadi, tes tertulis berbentuk uraian, gitu maksudnya di sini. Tes tertulis, uraian. Kan itu berarti sama dengan yang apa? Apa, Bu? Kalau membuat denah kan, apa sini, instrumen penilaiannya kan uraian. Sama yang penampilan ini nih aneh ya. Kalau mau jawaban kayak mana pun Bu, observasi ini kan lembar observasi ya kan, jenis instrumen ya. Makanya saya bilang tadi kalau enggak ya, tapi ini enggak ada jawaban lah, intinya enggak ada jawaban. Mau ibu jawab A, mau ibu jawab C. Terus
Ya terus nah, kalau keluar lagi jawabannya apa, Pak? Ya, kalau saya kecil aja, Bu. Kecil aja. Saya kecil aja, Bu. Lebih enak kecil kayaknya. Karena observasi itu identik dengan sikap. Ini identik dengan sikap. Udah jawabannya kecil aja. Kalau membuat ya identik dengan anu toh, Pak? Kinerja anu toh, Pak? Ya gitu. Apa tadi? Hasil karya atau Pak membuat Pak? Iya, maksudnya di sini nggak ada jawaban. Mau gimana lagi? Bukan ada jawaban, yang mana jawabannya? Ya sudah, yang mendekati aja Pak. Iya, mau yang A, yang C, yang makanya saya bilang tadi. Kalau ini nggak ada jawaban, karena nih tes tertulis, teknik penilaian, demo teknik penilaian semua. Yang A teknik penilaian juga observasi. Nah, nggak ada yang benar. Jurnal itu instrumen penilaian sikap. Nggak ada yang benar. Ya udah sama kayak ada soal. Ah ini ada soal ini Bu. Ini Bu jangan marah juga nih ya kalau ada soal nih ya. Ntar dulu ya. Udah siap tadi ya. Udah paham tadi ya penilaian sikap, udah paham semua ya. Udah aman tadi. Udah tinggal ya. Mana tadi ya soal matematika enggak ada jawaban Bu. Jangan marah juga ini. Nah, mana soal matematika enggak ada jawaban yang saya bikin. Berarti bonus ya, Pak. Enggak bonus, malah tahu saya Bu. Itu urusan pemerintah lah Bu. Nah ini tengok nih Bu, iya kan betul kayaknya bonus. Ya besok kan tinggal pedagogi ini, cuman apa gampang lah pedagogi besok kan cuman itu teori belajar. Oke ini Bu ya, ini ya. Sebuah bus berangkat dari kota A 8, keadaan normal, tiba di kota B 9,5 jam. Akan tetapi dalam perjalanan, ban mobil pecah sehingga berhenti selama 35 menit untuk mengganti ban, dan dia 12 menit untuk memperbaiki mesin. Jika bus tidak mengalami pecah ban, kalau bus yang nggak mengalami pecah ban, berarti busnya ngapain, Bu? Nah, mengalami pecah ban ya berarti melaju, tuh Pak. Melaku, tuh Pak. Nggak berhenti. Berjalan, tuh Pak. Berjalan terus. Berjalan terus? Hmm. Ya, berarti jawabannya ada nggak sini? Nggak ada ya. Itu ada yang berhenti ya, Pak. Kan dimintanya bus tidak mengalami pecah ban. Jika bus mengalami pecah ban, dia berhenti selama 35 menit untuk mengganti ban dan 12 menit untuk memperbaiki mesin. Jika bus tidak mengalami pecah ban, berarti tambah berapa menit sih, Bu? 30 menit. Ya, ada jawaban nggak sini? Nggak ada. Ya, jadi yang Ibu salah kan siapa? Saya. Bonus, Pak. Kan saya bilang tadi, ini berpikir coba. Kalau bisa dihitung pecah ban dan istirahatnya? Enggak dapat juga, Bu. 47 menit tambah ini. 18 lewat. 12 menit, Pak. Tambah 12 menit. Hanya mengganti perbaiki mesin. Jawabannya 8 tambah ini jawabannya 17 nih. 17.42. Iya. Ya enggak ada kan, Bu? Ketapan. Enggak ada kan? Ini ya, kalau enggak ada gimana? Apa dijawab? Bonus. Tapi enggak mungkin kita enggak jawab kan, Pak? Iya, bagus. Saya jawab, C. Yang iya. Mendekati, Pak. Ya, saya jawab, C, Bu ya. Oke, Pak. Ya. Ikut. Ya, kalau saya analis soalnya, Ibu suruh milih, Ibu suruh berlogika. Coklat. Kalau nggak pecah ban, berarti kenapa ngapain sih busnya? Lanjut. Kalau dia pecah ban, ibu suruh milih. Kalau dia nggak pecah ban, berarti ngapain? Memperbaiki mesin. Kalau saya mikirnya seperti itu. Paling di bawah ya. Kalau saya mikirnya seperti itu. Kalau nggak pecah ban, berarti dia ngapain? Ya itu apa namanya? Rusak pula nih. Iya. Kalau pecah ban kelebihan ya Pak, nggak ada. Jadi kalau nggak pecah ban ngapain? Kalau saya jawabannya ya itu tadi apa namanya? Mesin. Gini dah. Itu apa namanya? Memperbaiki mesin. Namanya mesin. Ya ditambahin. Komen sendiri nih. Ya, seperti soal yang jawabannya 161.000 kemarin kan nggak ada kajiannya ya, Pak. Betul sekali kalau itu. Tidak. Betul sekali Bu, kalau itu betul sekali. Enggak ada pilihan ya Bu? Enggak ada pilihan ya kan? Iya nih kok. Iya enggak ada. Enggak ada. Makanya saya bilang kalau enggak ada pilihannya, ya mau gimana kita jawabnya? Apa salahkan saya kan gitu? Enggak mungkin kan?
kalau nggak ada pilihan ya. Dah? Harus, ya, harusnya diluluskan semua aja dah. Iya, kalau nggak jangan lah lulus semua. Mana nih? Salah ini pula nih. Dan kita lulus apa ya? Enggak ada anggota Bapak Bimber Bapak apa. Kalau kami lulus semua. Enggak, kalau lulus semua kok itu kan apa namanya? Ya enggak ada ini ya apa namanya? Enggak ada kompetisi, Bu, namanya. Lulus semua. Atau belajar lah gurunya. Itu wajib. Kenapa nanti semuanya minta lulus semua? Jadi siapa yang ngajar, Bu, nanti KPG, Bu? Enggak mau orang ngajar lagi ya. Semua katanya. Ya, memang harus ada tes lah, Bu. Kenapa? Tes membuktikan bahwasannya Ibu itu mampu, Ibu karena tuh bisa, Ibu tuh mau belajar. Kalau Ibu nggak ada tes, apakah Ibu mau belajar? Iya, benar, Pak. Kalau lulus kemarin belajar, belajar terus, Pak, tiap hari. Belajar apa, Bu? Kan kalau ngajar itu kan kita harus cari referensi-referensi baru. Nah, beda, Bu. Kalau ngajar ibu baru gitu. Ngajar itu, Bu. Ngajar Ibu kelas apa, Bu? Kelas SD, kelas rendah, kelas tinggi itu. Itu kalau ngajar Ibu itu. Ibu bawa badan, Bun. Ibu bawa badan aja, Bun. Nggak usah terlalu pusing-pusing. Berangkat, so. Gampang, bisa. Tapi kalau Ibu kena UP, kena pendidikan, Ibu terima ilmu yang Ibu di kuliah pun nggak dapet ilmu itu. Iya, ilmu baru, Pak. Ketika Ibu masuk itu, kok pelajarannya, Pak? Kok beda? Pusing kepalaku. Kok nggak sama ke SD? Kok nggak ini? Pusing kepalaku. Ibu, oh, itu kan pelajaran SMA. Pelajaran SMA. Iya, makanya dibilang bukan pelajaran SMA, Bu. Karena Ibu harus mendapat konsep itu. Kalau nggak dapat konsep itu, Ibu nanti kesusahan untuk menjelaskan lebih jauh tentang materi Ibu. Makanya suruh tes. Kalau Ibu nggak mau tes, ya udah Ibu kembali. Ibu lahir tahun 1960-an, jadi pakai portofolio sertifikasinya. 60-an mah makku eh. Ya udah, makanya saya bilang portofolio Ibu 2005 kan 2000 berapa tuh? 2008 tuh. 2015, itu. Pak, terakhir masih portofolio itu. 15 pula. Enggak lah, 2008. Tidak, Pak. 78 itu portofolio. Oh iya, Ceng. 2000. 2008 tuh 2008. Portofolio tuh. Saya 2011 PPG 10 hari. Nah, Ibu berarti lahir ketahuan 1965-an lah tuh, 65-68. Nah, balik ke situ, portofolio Ibu. Tuek, Pak. Tuek, nikmati sertifikasi 3 tahun. Ya nggak bisa lah. Masa orang beda-beda, lahirnya juga beda-beda. Ya nih, saya ini udah yang lain udah gampang nih, nggak ada masalah lagi, udah tinggal diapain aja. Yang penting masalah apa lagi, Cipa? Yang penting. Besok tinggal masuk itu, masuk apa? Teori belajar, yang penting masalah apa lagi? Yang pusing lah masalah apa? Yang penting masalah teori belajar. Iya, betul, Bu. Saya juga. Teori belajar, enggak aman. Teori belajar. Kalau soalnya, teori apa soalnya yang malam ini, insya Allah, Pak. Aman, tentang ya? Pengetahuan sikap psikomotor. Aman. Ya, makanya saya bilang, ini kan, namanya kita saling belajar, kan? dapat ilmu itu nggak mungkin langsung dapat nggak bisa, Bu, dia butuh proses. Oh, dapat konsep, alhamdulillah, kan ada waktu kan gitu. Nggak bisa, ini kan yang tinggal apa yang nggak ngerti kan teori belajar. Besok ya teori belajar, kalau nggak dapat pelan-pelan di WA lagi, diapain lagi, ditanya lagi di WA. Namanya seperti itu belajar, ada Zoom, ada di WA, ada di ya di mana-mana kan, namanya seperti itu belajar. Nggak bisa langsung dapat kalau nggak ngerti. Kan waktu tinggal 4 hari lagi ya. 4 hari lagi kan untuk persiapan kan. Kalau IPS, PPKN itu kan udah enggak usah lagi, Bu ya. Itu udah makanan, Bu. Terlalu bisalah dijawab dengan pakai logika sederhana atau yang ilmu pengetahuan umum kita bisa dipahami itu. Ya, Bu ya. Matematika, Pak. Nah, kan hebat nih. 119 dulu, Pak. Nyenderet dulu, Pak. Wah, itu Pak lagi. Matematika pakai ilmu kancing. Ya, 119 dulu, Pak. Yang ini, ya. Memang. Pakai ilmu kancing aja matematika. Ini orang Makassar ini ya? Iya, itu Bu Mia. Iya, iya, Pak. Orang tidak dapat. Kok suka yang ngitung ya? Aneh juga, mirip-mirip orang Makassar. Iya, itu hobinya, Pak. Iya, Pak. Mia, ini kan
Pakar matematika dia, Pak. Iya, tidak juga. Ini. Kita kan mau belajar, Pak. Oke, Bu Elmia, perhatikan Bu Elmia. Saya mau belajar. Oke. Iya, Bu Elmia, santai aja. Ini Bu Elmia ya. Bu Elmia kelihatan namanya UN Bu Elmia. UN Bu Elmia ya. Nih ya. Kita cari dulu nilai N-nya Bu Elmia. Nilai apa? N-nya. Oke, Bu Elmia, bisa dipahamin Bu Elmia? Ya, dari N-nya dulu. Berapa A-nya Bu Elmia dari barisan ini Bu Elmia? Minus 3. Ini rumusnya lah A tambah B kali N plus minus 1. UN-nya adalah 101 nih. Kita ganti Bu Elmia ya. A-nya berapa Bu Elmia? Min 3. Tambah B-nya. B-nya 2. Bedanya 4. 2. Kali N kurang 1. Bisa dipahamin? Bisa. Ya. Kurang 1 sama dengan min 3 tambah 2N kurang 2. Bisa dipahamin, anak-anak? Ya, lanjut, Pak. Bisa, Pak Guru. Bisa, Pak. Lanjut. Kurang 5, 101. Bisa dipahamin? Bisa. Bisa dipahamin? Ya, lanjut, Pak. 106 sama dengan 2N. Bisa dipahamin? Ya. N sama dengan 53. 53. Bisa dipahamin? Ya. Berarti ini U53 dong? Iya. Iya. Iya, Pak. Itu 53 ya, ganjil apa genap? Iya, suku 53. Ganjil. Apakah ganjil. Diambil yang ganjil? Tidak. Tidak. Yang diambil genap. 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 Genap ini berarti berapa bedanya, 52. Bu? 52. 26. Ini A-nya minus 1. B-nya 3 kurang-kurang minus 4. 4. 4. Berarti ya, Ibu ambil enggak salah satunya? Ya. Ini ambil enggak Bu? Tidak. Satu. Tidak. Tidak, tidak. Karena sukunya 53 kan? Berarti yang diambil ya. Suku ke berapa Bu? Suku ke 5. Dibawa 53. 23. Yang genap. 26. Kan batasnya sampai 53. Batas sukunya nih sampai 53 nih yang lama. Ibu ambil yang genap, yeah. Batas ini suku berapa? Suku ke 50? 23. Hah? 2. 52 lah sih diambil yang genapnya, iya kan? Iya, 52. Iya, Pak. 52. 52 berapa kalau dikurang 2 sini? 99. Sudah. 99. Dah, Bu, paham? Ya. Diminta adalah jumlah semua barisan. Berarti SN Bu ya? SN. Ya, iya Pak. Ibu cari rumusnya apa SN Bu? SN sama dengan N per 2. N per 2. Kita dalam kurung. Dalam kurung. A tambah UN. A tambah UN ya. Ya bisa juga. Ya. A tambah ya, Pak. N. Iya kan? UN. Iya. UN ini UN ya, Bu ya? Iya, oh iya. 99 iya ya, Pak. Iya, berarti Ibu cari dulu ya. Bisa Ibu cari sini bisa ya? Ibu cari dulu berapa N di sini? Mana dapat 99 tadi, Pak? Nah, ini kan dia U53 nih. Nah, ini ya, kurang 2. Enggak mau cabut aja apa? 53. 53 kan? Berarti yang diambil U52 kan, Bu? Iya. Iya, ya, Pak. Ini kan N-nya udah ada, Bu? Belum kan N-nya? Iya. Berarti Ibu cari N dulu. Dari suku ini. Ibu cari N-nya. Apa rumusnya nih? Ini rumusnya apa? Ini rumusnya apa? UN sama dengan... Kita pindah ke mana? 99. UN sama dengan ya tar pakaiin aja pakai apa A plus N min 1 kali B biar enak biar bisa nulis semua ya tar dulu pakai EpiPen biar enak biar bisa nulis semua ini nggak bisa nulis semua di layar ntar ya tar ngantuk ah nih.
Oke, kita tulis ya. Cari semen-semen ya. 99 ya kan? Sama dengan nampak, Bu? Nampak? Nampak. Nampak, Pak. Eh, yang hitam yang enggak nampak. Ulangin nih. Oke, ulangin. UN ini jelas. UN sama dengan A tambah B kali N kurang 1. Ya kan, Bu? 99 ya, sama nampak. Dengan A-nya berapa, A-nya? Min 1. Tambah B-nya 4 kali N berarti 4N. Ya, 4. Ya, Bu. 4 kurang 4, betul? Ya, sama ya? Berarti 99 sama dengan 4N kurang 5, betul, Bu? Kurang 4. 5, ya. Betul? So, ya. Betul ya? Berarti ya. 104 ya? 104 ya. Sama dengan 4N. 26. 26. Ya, betul 26 tuh? Ya. Ya. Mantap kali 26 ya. Masukkan lah, Bu, kemari, Bu. Berarti SN-nya adalah... 26. 26 per 2 dikali min 1 ditambah 99. Ya, Bu? Ya, Pak. Di 13. 13. Dikali 98. Kali 98. 8 kali 3, belakangnya 4. Cuman ini sama ini. Selesai. Kalikanlah, Bu. Betul nggak, tuh? 1200. Ya, oh, ya, kawan. Cepat, Pak. Ibu ini mau minta soal payah aja. Kan saya malah aja kan ya. Banyak aneh cari. Cepat. Cara cepatnya, Pak. Nah, cepatnya. Pak, kasih, Pak. Bisa, Bu? Cepatnya. Bisa, Pak. Nggak, cara cepatnya, Bu. Sulit lah cepatnya, Bu. Payah ini cara cepatnya. Nggak ada. Ajak. Makanya kalau untuk Ibu Elmia, oh, ya. Ajak. Emang hobinya matematika? Wah, anak Bu Almiah matematika jago. Ih, dapat juga, cuma tahu sedikit. Gak apa-apa, ibu yang tahu itu tidak masalah, saya ajarin. Aku prok-prok-prok bumi ya. Kalau saya kayak gini, maksudnya bilang, ini kan poinnya bagi yang gak bisa ya. Kalau kena soal seperti ini, jangan kok nyoba-nyoba. Ah, cobalah, Pak Amir ngajarin kemarin, masih bisa aku nih. Coba. 1 jam kemudian nggak dapat dapat stres kepalamu makin otak. Iya, Pak. Ini 1 poin sama dengan nilainya PPKN 1 poin, IPS 1 poin sama. Iya, Pak. Iya, ya. Kalau sama ngapain ini? Letakannya terakhir. Nggak tahu juga, nggak ada juga ilmunya dapat ya, cap cip cup kumbang kuncup. Bismillah cap cip cup kumbang kuncup. Cepat dilot. Cap cip cup jadi apa? Ya, pokoknya apa? Jadi Pak Tarno, kan? Tarno. Berarti ada huruf A, jawabannya A kan gitu kan. Ini ilmu ya, Bu ya. Cari wangsit, Pak. Nah, ini ilmu tutor nih ya, ilmu tutor. Saya ajari boleh nih, bentar nih. Misalnya enggak tahu jawaban ya, enggak tahu jawaban. Ini khusus matematika, Bu ya. Khusus mati. Ya, Pak. Matematika. Saya usap nih, Bu ya. Saya hapus boleh, saya hapus. Boleh, Pak. Boleh, oke. Okay. Bos, Pak. Biar minta ilmu matematikanya Pak Amir. Nah, ini ya. Ini bukan ini ilmu jawab, Bu. Ilmu jawab yang enggak tahu jawaban. Ilmu jawab yang enggak tahu jawaban. Cara Pak Tarno. Bukan ilmu ini ilmu sesat lah, Pak. Ilmu sesat tapi untuk orang yang enggak tahu gitu, Bu. ilmu tutor, Bu. Tutor. Jadi ya harus ada ajarin. Kalau orang kan kadang Bu enggak bisa semua tahu. Betul, Pak. Saya matematika ya, guys. Pak. Ibu kan paham pedagogi, ya mati pedagogi dia yang lain mesti kembangkan. Ibu, yang pertama tuh, yang pertama kalau enggak tahu, yang enggak tahu misalnya, yang enggak tahu sama sekali ya, ini khusus matematika, matematika. Ya, matematika. Sudah, Ibu nggak tahu nih, soalnya soal matematika tuh ada 5 soal, nggak tahu nih. Nomor 61, 73, misal ya, 78, 79, 80. Ibu nggak tahu, Bu ya? Ya, Bu, 5 soal nggak tahu nih, Bu ya? 6 soal, 99 nggak tahu. Ada 6 soal nggak tahu, udah, Bu? Ibu jangan jawab ini C, ini A, ini B, ini D, ini E, ini A. Ah, ini gagal, Bu. Ini gagal nih.
kemungkinannya peluangnya sangat kecil untuk benar, ya kan? Nasib lah, kalau misalnya benar semua nasib namanya, ya kan? Tapi itu nggak mungkin, ini nggak tahu ya, yang nggak tahu ini ilmu ya, ini ilmu nggak pernah diajari nggak nih. Nah, jadi Pak, gimana cara jawabnya? Jawabnya harus konsisten Bu. Misalnya ini A semua, B semua, C semua, D semua, E semua, udah Bu? Paham? Paham. Matematika itu, ini biasanya yang buat soal matematika itu suka di jawaban B atau C, Bu. Itu biasa tuh, Bu. Kalau kami soal-soal eksakta itu suka letakkan jawaban kalau nggak di B, di C. Itu dulu ilmu tutor, Bu. Ya. Jadi kalau misalnya pilihan pertama, Ibu nggak tahu matematika, satu pun nggak tahu hitungannya, nggak tahu, nggak lupa konsep, Ibu jawab aja B semua. Nah, ini nggak tahu, misalnya nggak tahu konsep ya, atau C semua. Ini lebih bagus peluangnya. Bisa benar 2, Pak. Ya, benar 4, benar 2, ini lebih bagus. Ya. Ini namanya belajar peluang, Bu. Jadi jangan ABC, ya. ABC. Ya, siapa tahu masuk 3, Pak ya. Ya, itu konsisten. Jangan AB itu enggak, Bu. Ini khusus matematika yang enggak tahu ya, bagi orang yang tidak tahu sama sekali konsepnya. Paham, Bu ya? Pahami itu ya, dulu. Pak. Kalau tahu tapi enggak ketemu ngitungnya, Pak. Hah? Tahu tapi enggak ketemu. Kalau ketemu ngitungnya ngapain pakai konsep ini? Ini bagi orang yang tidak tahu sama sekali. Ini tidak tahu sama sekali, orangnya enggak tahu sama sekali ngitungannya. Itu aku. Ini orangnya enggak tahu sama sekali, ya boleh pakai konsep ini. Kalau dia tahu, enggak boleh, diharamkan. Ini ilmu sesat. Enggak, Bu ya, besok lagi ya. Okay. Mas Pak, serakuat. Ya Pak, Mas serakuat Pak. Terima kasih banyak Pak Amir. Terima kasih Pak Amir. Suamian takut ini malam sunnah pula katanya anak takut awak. Ada. Iya malam Jumat barang Pak. Malam mampu Pak. Sunnah ya. Pak Amir yang mampu. Rekaman dikirim di mana Pak? Rekamannya. Hah? Rekamannya nanti dikirim ke mana? Rekaman ini Zoom. Tadi. Oh, dikirim ke mana? Saya belum ada upload. Ya, enggak, makanya nih nanti pagi di WA apa upload Pak semua Pak rekaman Zoom, oke? Okay? Iya. Ya, ada ya, memang. Ibu saya kalau udah lupa ya lupa, malah saya main banyak main mana, anak kasihan enggak main sama saya. Oke, okay, Bu ya. Assalamualaikum. Lupa Pak. Waalaikumsalam Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ingat besok, ingatin. Ya Pak, kirim lagi ya. Ya oke. Okay. Ya, makasih ya Pak. Yuk, sampai jumpa minggu depan. Minggu depan pula besok. Macam ini pula. Besok lagi Pak. Ya besok, bukan minggu depan. Jam berapa sampai besok ini. Pak? Nah, tar. Halo, Pak Ruman. Oke. Salah dia lagi.